Subhanallah, kita bisa melihat karomah daripada yang akan kita ziarahi. Katanya ini jalan kan buntu sampai tempat ziarah, tapi sungguh jalan ini di hotmik dan dicor katanya ke atasnya. Jadi ya memang kalau ilmu sudah Allah tunjukkan, berkah dari ibadah, berkah dari perjuangan untuk menegakkan agama, ya memang dijaga oleh Allah meskipun dia sudah meninggal puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Nah ini salah satu bilukan ya, tanda panah untuk ke dalam pasir. Ini ternyata berada di perkebunan apa pisang, ya Allah. Tapi alhamdulillah ini jalan, padahal ini jalan buntu ya. Ini jalan buntu tapi semuanya udah dicor. Pokoknya ini di tengah-tengah hutan. Cuma ya nggak ada pohon-pohonan besar, cuma pohon-pohon pisang saja. Tapi ya kalau malam ya kayaknya cukup lumayan juga sih. Tapi alhamdulillah ini pemerintahan setempat udah memberikan sebuah sarana untuk penerang ya, sehingga kalau memang kita ziarah malam juga tidak begitu ngeri lah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kita sekarang sampai di salah satu tempat penziarahan yang memang tidak disangka-sangka ya. Kita memang pas lagi dalam perjalanan ya, kebetulan ada informasi bahwasannya di sini ada salah satu makbaroh alim soleh ya. Jadi kita menyebutnya alim soleh saja. Kenapa? Karena yakin setiap alim soleh pasti Allah angkat derajatnya meskipun mereka ataupun beliau sudah meninggal. Ya. Padahal di sini itu di salah satu tebing gunung yang memang saya juga baru pertama kali ini masuk ke sini. Itu tebing gunung Kapur. Ya. Nanti kita akan melihat di atas. Ini luas, sangat luas sekali lokasinya, lokasi untuk parkir, dan kita berada di tengah-tengah perkebunan pisang, pohon pisang. Subhanallah, ini pohon pisang tahu berapa hektar ya di sini yang sangat luas sekali, dan ini juga ada bekas tempat berjualan ya, ini yang memang bekas acara haulnya Raden Pasir ini ya, kalau kita mendengar sekilas ini adalah salah satu keturunan dari Mataram juga. Cuma yang uniknya di sini bangunan ada tapi nggak ada orang. Jadi kita nggak bisa ngambil salah satu sejarah terlalu panjang. Ya, karena yakin kalau yang sudah ratusan tahun seperti ini gak bakalan ada salah satu cerita yang sangat akurat. Oleh karena itu ya kita cuma sekedar berziarah saja ke sini. Nah ini bekas jongko orang yang berjualan ya, saat melaksanakan haul pada bulan kalau gak salah Muharram. Padahal di sini tempat sudah enak. Ya, sudah ada kayak apa balai
Cuma ya berhubung ini kayaknya nggak ada penghuninya di sini. Namun subhanallah ada sesuatu yang lebih di sini. Ya memang meskipun di sebuah gunung tapi ada tempat toren cai ataupun air yang sangat nikmat sekali, sehingga kita kalau melaksanakan berwudu ataupun ada hajat ke WC ini sudah sangat tertata mewah, ya sudah sangat tertata mewah. Namun kita mencari juru kuncinya, ya memang tadi ada, namun nah kita pun akan melihat WC-nya yang memang wah pokoknya indah ini tempat. Ternyata ya secara kabar ini sudah dibina oleh desa setempat ya, sehingga pembangunannya ya memang terjaga. Alhamdulillah. Enak. Ya, WC-nya sudah pada enak. Ya tempat wudunya nyaman lah. Nyaman, listrik ya. Oke. Dan bahkan balai-balai pun ini katanya milik Pak Kades nih ya, warung milik Pak Kades. Jadi ya memang beliau selain daripada invest, ya beliau juga membina ini tempat peziarahan subhanallah. Nah itu kita bisa melihat ya, ini adalah salah satu pegunungan yang sangat tinggi. Ini Gunung Apu kayaknya, ya, Gunung Apu. Jadi kita dihempit di antara gunung-gunung. Wah, pokoknya perjalanan cukup lumayan jauh. Nah, barusan ada yang naik motor ini, tapi entah kemana kita nggak bisa tanya-tanya soal silsilah. Ini juga mungkin ini disebut tempat istirahat ataupun untuk ngaji ya. Tapi kalau sebut ngaji ya memang gak ada. Nah, ini kita akan melihat yang disebut yang dalam pasir ini. Yang dalam pasir kalau memang melihat dari silsilah Kanjeng Nabi ya, dari Sayyidina Husain binti Fatimah. Dan Husain binti Fatimah Syekh Jumadil Kubro bin Sayyidina Husain bin Zain al-Kubro. Nah kalau melihat dari jalur sini ya memang ini dari golongan para wali ya, Sunan Giri Gresik, Syekh Siti Jenar, Sunan Ngadilangu, Sunan Raja Pajajaran, Sunan Muryo Kudus, Temunggung Wilori Torto, ini Sunan Bangkalan Madura, ini Sunan Kalijaga ya. Tapi kalau dari jihad ini Syekh Maulana Ibrahim Samarpondi, ini dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kerto Yoso Madura, Sunan Kudung Jidang, Sunan wah pokoknya banyak ya, Sunan Kudus masuk. Nah dari sini mempunyai anak yaitu langsung ke Raden yang dalam pasir ya. Jadi kalau kita ngelihat ya memang susunan silsilahnya dari berbagai waliullah juga ya, karena orang soleh silsilahnya pasti dari orang soleh lagi ya, tidak akan jauh kemana. Alhamdulillah ini saya juga kaget, ini tempat masak ada ya, cuma ini kok nggak ada penghuninya sama sekali di sini. Ya Allah, ya Rasulullah. Kalau untuk tempat kita nikmat sekali ya. Kita akan melihat dulu ke sini nih. Mungkin ada apa di sini? Kok nggak ada apa-apa ya? Jadi di sini cuma tempat masak doang. Sungguh ini tidak ada
orang. Nah, ini tempat istirahat dan untuk parkir motor dan mobil ya kita nanti masukkan ke sana. Dan untuk masjidnya juga sangat nyaman sekali. Ini masjid sangat nyaman sekali, padahal ada di atas pegunungan. Ya, subhanallah. Yang sungguh indahnya itu airnya itu sangat sangat nyaman. Airnya sangat bersih. Masjidnya sangat enak dan ini ada juga murkah untuk perempuan. Ya. Tuh. Kita bisa melihat di ketinggian berapa ratus meter ini. Ya Allah. Ini sangat indah sekali. Ini perkampungan itu di bawah ya. Itu perkampungan di bawah sekitar ya 2 kilo 3 kilo lah. Kalau kita ngelihat, nah, kita masuk ke tempat-tempat seperti ini ya untuk bertapakur. Ternyata orang yang mempunyai ilmu agama, yang agamanya sangat bermanfaat, beliau tinggal dimanapun ya tetap menjadi incaran, beliau tetap hidup. Ya. Nah, ini tanah sangat luas sekali. Kita jelas-jelas ada di atas pegunungan ini. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, makanya kita bisa dibuktikan oleh salah satu pendapat dari mualif kitab Jami'u Karamatil Awliya. Jadi seorang alim soleh, dia akan muncul keramatnya itu baik meski baik beliau masih ada ataupun sudah tiada. Ya. Sudah tiada. Nah, kalau sudah tiada pasti karomahnya itu muncul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk. Ya, memang alas kaki harus disimpan ataupun dibuka dan dilarang merokok. Kita akan masuk ke area makbaroh. Ya, memang sesuai dalam kitab Qurratul Ain ya, karya Syekh Ismail Zain, ya kalau di tempat-tempat mulia semacam majlis ta'lim, masjid, ya baiknya tidak merokok. Meskipun berbagai alasan datang, ya memang itu ikhtilaf ulama ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini tempatnya sangat rapi sekali ya. Ya Allah, ya Rasulullah. Padahal ini di dalam gunung, maksudnya di atas gunung. Astagfirullahaladzim. Kita bisa melihat, ini mungkin sebelumnya ada kolam ya. Ada kolam cuma ya tidak begitu terawat, yang akhirnya ya terbengkalai begitu saja. Dan ini ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Jadi kita mengingatkan, setiap ada pohon beringin biasanya itu tanaman pangrasa angnu. Tapi yang ini wallahu alam. Sangat besar sekali ini ya Allah. Alhamdulillah kita sampai di salah satu makbaroh yang dalam pasir. Jadi kita mendengar sekilas barusan beliau ini tempatnya itu ditemukan oleh pesantren dermaga kalau nggak salah. Ya, ini tempat sangat luas sekali dan nyaman. Ya Allah, ya Rasulullah, ya memang agak sedikit merinding nih. Karena sini gak ada siapa-siapa ya. Ini subhanallah, kalau kita melihat makbarohnya itu kurang lebih sekitar 3 meter 4 meter ya. 3 meter 4 meter. Dan alhamdulillah tempatnya sangat terjaga, rapi. Dan kita sebelum mengambil sebuah gambar, kita sudah terlebih dahulu untuk melaksanakan ziarah ya, sebagai adab-adaban. Jadi kita untuk memperkenalkan tujuannya kepada yang lainnya, kalau memang masuk ke wilayah Jihea, bisa sekaligus berziarah ke dalam pasir ini.
Coba kita melihat ke bawah, subhanallah. Ini berapa ratus meter ya? Berapa ratus meter ya? Sekitar 3 kilo, 4 kilo lah ke daerah perkampungan. Ini sangat indah sekali, alhamdulillah. Nah, ini ada anak-anak santri yang melaksanakan ziarah juga. Dopi hawal nama dina sasi naon ini teh? Muharram. Sasi Muharram ya? Muharram, Senin Kawah, Senin Kahiji. Oh, Senin Kahiji. Pami hawal kitu, panitiana ku desa wae, Medan. Oh. Ti jamaah-jamaah. Ari ditemukan atau sekitar tahun sabaraha ya teh? Ya emang seorang juga 30 saya itu sejarah biasa bu dibukanya di awal tuh gitu. Oh, nama 15 tahun. Nyata ku Mama Darmaga teh ya? Oh, Mama Empang. Alhamdulillah ya, awal ini. Pinuhuayanya? Abi, potong sapi oge. Tangtos. Iya geda pinuhai mun ka dieu teh teh. Oh. Ari pinuhna biasana sok dina dinten naon ieu teh? Malam Jumat seueur wae. Mohon-mohon. Udah rongkap ka dari ieu. Mohon-mohon-mohon. Ari perjalanan nama teu aya anu patos apal pendirinya? Timana-timana nama gitu? Mohon maaf ge. Ya teh cenah seueur bangunan tapi di kararawenci teh kumaha? Emang warung teh pakades. Oh, pakades teh. Emang merenan sa di dinten mah jarang muka mah eta warung teh. Jarang ai siangna muni wae. Pemukana teh. Mohon. Namanya kemarinnya? Leres. Oh iya mah tanah hak milik gitu ya? Sekeliling nate. Ay di dia mah kayak ku kebon cau ku maha ya teh? Oh, hari sugan unsur tanah nak cadas apa? Cau-nya? Cau itu daripada sekarang gitu. Kan ai cau ge daunna kieu tiap sasi mun di dalam. Leres. Kahanap ge ka itu cau itu di warga oge. Oh. Mana tuh ah sok ku cau itu. Mohon. Abdi teh tadi teh ka dieu teh suganti cakat. Ari pek mah ngangkleung geuningan. Ciweber. Oh, kenengan ka dieu itu. Leres, mohon. Ya tapi alhamdulillah ya tiasa apa ngan iya indah nanti ku janten di luhur eta kieu nya nya siga Cikundul Gunung Jati gitu tanah eyang ieu cakta nu kakuriling jalan di Depok tanah ieu mah tapi aya keturunan nanti di dieu teh nu kata aya gitu. Kan marana aya nu saketerang mah hampir siga teh aya keturunan anak pindernya. Mohon. Bingungnya tak hiji, iya cerita tentang lebih dah anu jarang kau itu nih. Yang jiwa kali sebenarnya. Yang jiwa. Tapi itu dia. Tak kau sabar Allah karena betul kau. Mohon. Hari iya dibangun aku sah iya. Ini aku dia mah anu masih kan. Iya teh. Ya Allah. Jadi intinya mah gitu lah anjeunna teh. Nya ngari tegak beurnya. Aya karaosna lah nya. Pengintan aya koyong mutoyong. Mohon. Barokah nanti dieu, carean nanti dieu pengintan. Nya dina teh sukses gitu. Alhamdulillah gini. Ari kuncana urang mana ya? Kuncen mah jeung aya rumah di Pasanggerahan. Oh, di Pasanggerahan. Aya kawitna mah opat kuncen teh. Mohon. Mun aya kibir itu mah seueur kitu teh ngabrak teh aktif teh araya. Teu aktif nya, leres. Opat pengintan ngan kamega diwarkeun. Opat teh aya 2 tahun gitu. Mohon. Nah, ini teh. Mau diangkat ke Pakades. Ini bisa jangan, ini kita.
Ayeuna teh nya. Iya, lurus.